Hey, kawan-kawan, kita barusan membeli barang baru. Untuk unitnya, nggak tahu ini nanti di dalam kita buka aja biar surprise. Kita buka dulu ya unitnya. Ini yang sudah di unboxing. Unitnya dengan nomor K7G. Spring shotgun dengan di sini lihat gambarnya sih ada injecting shield-nya. Kemudian tulisannya hop up-nya dan high power. Jangan lupa 18 plus ya penggunaannya. Untuk di belakang sini ada penggunaannya. Oh iya, ini sepertinya injecting shield-nya ini. Sistem masih gambar untuk injecting shield-nya. Oke, baik. Kita buka saja langsung kardusnya. Oke. Mantap, ini dia injecting shield-nya, ada 4 biji. Kemudian unitnya ada contoh BB bullet. Kemudian ada untuk eject pelurunya. Kita buka aja ya, barang masih baru. Mantap. Oke. Ini dia contoh injecting shield-nya. Nah, nanti pelurunya sepertinya dimasukkan di sini. Kemudian dimasukkan ke inner chamber-nya. BB 6 mm. Contoh BB-nya. Kemudian dapat slingshot. Kemudian dapat scope dummy. Ya, dummy sepertinya. Kemudian ada untuk eject pelurunya. Nah, kita langsung ambil unitnya saja. Unitnya mantap. Unitnya seperti DE, untuk buatan DE. Kemudian pegangannya lumayan. Ya. Ini semi ABS. ABS pegangannya nyaman, sepertinya ada pemberat sedikit sepertinya. Untuk pegangannya di sini ya. Ini ternyata ada locknya kawan, namun memang keras, tapi lebih baik seperti ini biar kita tahu posisinya di mana sekarang. Ini dia on, nah ini off, dia off triggernya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bawah ini. Ini untuk keluaran atau selongsongnya. Coba ya. Nah, dia langsung keluar. Selongsongnya ini keluar ke sini. Jadi selongsongnya kita ngisi dari sini untuk pengisian mag-nya. Kalau dilihat ini menampung 4 mag injecting shield. Satu sel 14 BB ya. Satu selnya, untuk satu selnya isinya 14 BB. Jadi lebih banyak lagi. Coba lihat kompresinya. Kerasnya seperti DE ya. Kosong, kocok, kocok. Sampai keras. Udah, lek keras udah. Tembak. Enggak ngelok, itu enggak ngelok. Jadi. Tembak. Lagi kocok, kocok sampai keras. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kita coba isi peluru aja dulu ya. Coba ya. Kita coba isi untuk selnya. Satu sel saja. Kita pakai ini, coba aja diisikan minimal juga lah. Oke, sudah terisi BB. Kita coba buka.
Iya. Coba seperti ini untuk pengisiannya. Nah, ini dia udah masuk injecting shield-nya, bisa dilihat. Namun sebelum kita memainkan kokpit ini, sebaiknya safety first dulu lah. Ada goggles on untuk pelindung mata dan wajah kita. Coba saja langsung kita unboxing. Unboxingnya rapi ya, banyak bukunya juga. Ciami topeng plus gagusnya. Jadi utamakan keselamatan. Nah, mantap. Di sini ada busa untuk pelindung mata pelipis, jadi lebih aman bermain. Terus ini karetnya ini elastis, ada untuk wajah, untuk muka. Nah, coba aja saya pasang. Oh, mantap sekali. Bernafas enak. Kita jadi lebih aman. Masih ada renggang antara mulut dengan topeng ini. Mantap lah. Jadi coba ya. Sekarang udah safety, kita bisa main. Coba kita kokang. Coba tembakan. Keras sekali. Bus, FPS-nya tinggi sekali. Sekali satu BB bullet ini bisa menampung 14 ya. Satu injecting shield ini bisa menampung 14. Jadi nggak hanya satu kali tembak langsung lepas, satu kali tembak lepas, bukan seperti itu. Namun dia memang maksudnya untuk hanya ini untuk satu kali saja. Nah, ketika habis kita bisa megang yang bawahnya nih, biar ejecting shield-nya nggak hilang. Di sini masih ada ini untuk pelurunya, untuk BB-nya. Oke, demikian unboxing shotgun KG-K7G dengan injecting shield-nya dan FPS-nya menurut saya lebih tinggi. Dan kita juga unboxing mask atau pelindung kepala. Ini tempatnya memang ini bagus. Di sini kita bisa lihat pelindung mata kita, namun mulut kita masih bisa bernafas di sini dan tidak mengembun. Aman untuk pemakaian untuk airsoft spray. Demikianlah. Terima kasih.